Mixer ini memiliki 12 channel input mic jack combo, 4 mono dan 4 stereo in, ada digital input SPDIF dan memiliki 8 output XLR analog, 1 output IS EBU dan monitor output LR, USB untuk connect ke laptop dan ini Ethernet untuk connect ke external WiFi. Tapi sudah dilengkapi dengan internal WiFi, cukup koneksikan langsung dengan HP, iPad, iPhone, atau laptop, atau PC. Ini adalah tampilan default mixer. Mixer ini memiliki 8 fader dan 1 fader master. Di sebelah kiri ada 4 encoder, dan di sebelah bawah ada 8 encoder. Di sebelah kanan ini encoder parameter untuk keseluruhannya bisa dipakai di sini. Lalu di sini ada output headphone. Untuk mixer AD20 Lab ini memiliki 20 input dan 3 digital input, memiliki 8 output, layer 1 input 1 sampai 8, layer 2 input 9 sampai 16, layer 3 stereo input dan 3 digital input efek return, dan layer terakhir yang keempat ini master bass 1-8, yang mono 1-6, yang 7-8 ini sudah stereo. Di sebelah kanan ini ada main fader, di sebelah sini ini ada mute group 1-3 dan efek mute. Boom, ini tampilan seperti ini. Menu tampilannya ada global untuk reset mixer atau update. Monitor ini output monitor di belakang, atau kita bisa pilih output monitor sumbernya dari mana, dari bass, dari main, atau tidak digunakan. Digital, ini digital output yang di belakang, ada IIS EBU, ada record, ini sumbernya dari mana, dari bass 78 atau main. Password, mixer ini bisa di password. Kemudian ada network, jaringan, ini WiFi, WiFi bawaan. Jika ingin konfigurasi mengubah password atau nama WiFi, bisa masuk ke konfigurasi. Ini wireless adalah bawaan. Kalau nggak mau ada password, ini tidak perlu atur security passwordnya. Jika ingin di password, tinggal klik di sini, kemudian di save. Untuk channel WiFi, bisa dipilih berapa GHz. Jika ingin menggunakan external router WiFi, bisa klik di wire. Di bawahnya ada meter. Ini tampilan untuk indikator LED meter dari keseluruhan channel input dan output. Di bawahnya ada preset. Preset ini sama dengan scene, save, load atau delete, export, import dari flash disk. Di bawah ada menu untuk copy dari sumbernya mana. Ini from dari sumber. Kemudian tujuannya seperti ini, channel 1. Apa saja yang mau dicopy, dipilih, dicontreng, ke tujuan channel mana, misalkan ini, copy. Oke. Nah, ini nanti akan auto copy. Di bawahnya ada efek. Efek ini ada pilihannya 7 efek, bisa dipilih, dan setelah dipilih bisa dirubah parameternya sesuai kebutuhan.